Carlo Ancelotti puji peran Florentino Perez setelah perpanjang kontrak. Masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid kini telah terselesaikan, dengan pelatih asal Italia itu menandatangani perpanjangan hingga 2026, sang pelatih memuji peran Florentino Perez. Pelatih asal Italia itu secara terbuka menjadi sasaran untuk melatih tim nasional Brasil dan para petinggi tidak merahasiakan keinginan mereka untuk memikat Ancelotti setelah kontrak sebelumnya dengan Madrid berakhir pada akhir musim ini. Carlo Ancelotti memang memiliki kesepakatan awal untuk mengambil alih Brasil jika Madrid menolak memperbarui kontraknya. Namun pihak Spanyol kini telah mengatasi ketidakpastian tersebut dengan mengikat sang bos dengan kontrak baru. Namun manajemen Real Madrid telah sepakat untuk perpanjang kontrak sang pelatih hingga 2026 mendatang. Ancelotti pun tak lupa lemparkan pujian untuk Florentino Perez. Menurutnya Perez telah menjaga Real Madrid sebagai salah satu klub papan atas di dunia. Dia menjaga klub tetap di puncak. Apa yang telah dia lakukan dalam 20 tahun terakhir sangatlah penting bagi Real Madrid, kata Ancelotti, demikian kutipan dari Diario AS. Presiden Florentino Perez tetap mengagumi keterampilan manajemen pemain Ancelotti dan dengan beberapa perubahan signifikan pada skuad bermain yang akan terjadi pada tahun 2024 keputusan diambil untuk memperpanjang kontrak mantan pelatih AC Milan itu. Real Madrid menghadapi serangkaian pertandingan yang menuntut di bulan Januari saat tim asuhan Ancelotti mulai bertarung di 4 kompetisi dengan dimulainya kampanye Copa del Rey dan Supercopa Spanyol. Real Madrid terancam ditinggal 6 pemain, termasuk Luka Modric. Real Madrid terancam ditinggal 6 pemainnya, ini diakibatkan ketidakpastian kontrak mereka yang terus berlanjut. Menurut Mundo Deportivo, raksasa La Liga Spanyol itu memiliki sejumlah besar pemain yang memasuki masa akhir kontraknya, musim panas yang akan datang berpotensi menandai masa transisi signifikan untuk Los Blancos dengan 4 pemain kunci mendekati akhir masa kontrak. Mereka diantaranya Toni Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandes dan Lucas Vazquez. Keempat pemain ini belum melakukan pembicaraan pembaruan kontrak, sebuah situasi yang biasa terjadi di Bernabeu. Laporan Mundo Deportivo mengungkapkan bahwa Madrid memiliki sejarah menunda negosiasi kontrak hingga tahap akhir musim. Strategi tersebut terkadang membuat pemain berada dalam ketidakpastian tentang masa depan mereka. Taktik ini memungkinkan klub La Liga Spanyol itu menilai perencanaan jangka panjang dan komposisi skuadnya. Masa pinjaman Kepa Arrizabalaga dan José Lu Mato juga akan berakhir pada musim panas, sehingga menambah daftar calon keluar menjadi 6, ini tidak termasuk penjualan pemain tambahan yang mungkin terjadi. Vinicius Junior tegaskan siap tempur hadapi Real Mallorca. Vinicius Junior sampaikan kabar baik untuk fans, dia menyatakan dirinya telah fit untuk pertandingan Real Madrid dengan Real Mallorca. Saya baik-baik saja, sangat baik, sekarang tinggal pelatih yang memilih, katanya mengenai para penggemar yang memenuhi tribun sesi latihan ia menambahkan. Selalu menyenangkan bisa bersama para penggemar, dan terlebih lagi setelah Natal, mereka adalah bagian dari keluarga kami, saya baik-baik saja sekarang dan siap untuk sisa pertandingan musim, saya meminta pada tahun 2024 kami bisa memenangkan banyak gelar. Real Madrid akan menjamu Mallorca dalam kembalinya mereka ke La Liga pada tanggal 3 Januari dengan beberapa kabar terkini mengenai cedera penting bagi tuan rumah. Carlo Ancelotti berharap dapat meringankan masalah cederanya dalam beberapa minggu mendatang saat kampanye Copa del Rey dan Supercopa Spanyol dimulai pada bulan Januari. Namun kabar positif tetap datang untuk Ancelotti, karena Vinicius Junior dan Dani Carvajal sudah kembali berlatih penuh. Bintang Brasil Vinicius Junior telah memberikan petunjuk penting mengenai peluangnya menjadi starter melawan Mallorca dengan mengklaim dia siap untuk pergi jika Ancelotti memanggilnya kembali. Berdasarkan kabar terkini dari Mundo Deportivo, kedua pemain telah menjalani sesi latihan penuh setelah kembali ke Valdebebas dan bisa tampil melawan Mallorca.
Namun Ancelotti akan sangat berhati-hati terhadap Vinicius Junior karena ia berupaya menghindari kambuhnya cedera sang penyerang. Namun tanda-tandanya terlihat positif bahwa ia kembali lebih cepat dari jadwal setelah absen 6 minggu. Real Madrid bakal berusaha rekrut Kylian Mbappe lagi dari PSG, ini detail tawarannya. Real Madrid bakal terlibat kembali dalam diskusi dengan Kylian Mbappe pada jendela transfer Januari tahun 2024. Raksasa Spanyol itu sedang mencari kejelasan tentang kesediaan superstar Paris Saint-Germain itu untuk bergabung setelah kontraknya dengan Parisiens berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Menurut laporan Marca, Los Blancos siap menyelesaikan kesepakatan jika tanggapan dari kubu Kylian Mbappe baik. Real Madrid akan mencari jawaban baik dari ibu dan agennya Faisal Lamari atau langsung dari sang pemain. Menurut laporan tersebut, negosiasi yang akan datang ini mencerminkan kesepakatan sebelumnya yang dibuat pada pertengahan Mei tahun 2022. Kedua belah pihak dilaporkan sudah mencapai kesepakatan, namun Mbappe akhirnya menolak untuk menyelesaikannya. Real Madrid memilih untuk tetap teguh pada persyaratan awal yang disepakati, gaji bersih tahunan 26 juta euro atau sekitar 442,6 miliar dan bonus penandatanganan sebesar 130 juta euro. Angka-angka tersebut selaras dengan struktur gaji Real Madrid, ini untuk menjaga keharmonisan dalam tim dan menghindari perselisihan. Artinya meski Kylian Mbappe akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Santiago Bernabeu, klub tidak punya niat untuk melampaui batasan finansial yang mereka tetapkan sendiri. Menurut Marca, pendekatan Madrid untuk merekrut Kylian Mbappe kali ini berangkat dari pengalaman masa lalu yang dirusak oleh keraguan dan penundaan, dan itu ingin mereka hindari. Jika Mbappe menunjukkan keengganan atau ketidakpastian mengenai tawaran mereka, raksasa La Liga diperkirakan melihatnya sebagai ketidaktertarikan dari sang penyerang. Namun dalam interaksi terakhir mereka, Mbappe mengungkapkan niat yang jelas untuk mengakhiri kariernya dengan PSG, Real Madrid, meski masih tertarik untuk merekrut pemain sebesar Mbappe terutama ketika kontraknya akan habis, tidak lagi memandang akuisisi tersebut sebagai suatu keharusan.